Om, cara kerja daftar di PO Arianto. Kalian kalau belum pernah hidup di bis, bukan orang bisan, jangan lamar kerja dah. Gue trauma ngasih kalian ini apa namanya relingan. Gue kemarin bikin pengumuman waktu pas kapan gitu kan, gue bikin pengumuman tuh karena bis kan banyak tambahan, bis second-second. Terus akhirnya gue buka lowongan kernet, gue buka pengumuman di HM dong. Seleksi dapat 16 orang ya kan. 3 minggu yang 10 orang kabur boy, pamitan, gak kuat katanya. Ya tadinya ya sama kayak gitu bahasanya, mas saya gak ada pengalaman di bis, pengen belajar di bis, saya pengen nyoba ngernet, segala macam bla bla bla. Pengen senang sama PO Arianto dan lain sebagainya bla bla bla. Iya baru dicoba 3 minggu relingan bongkar pasang ban sama ngampas ya, 3 minggu udah kabur yang 10 pamitan gak kuat. Sisa 6 nih relingan yang masih training. Lu kalau gak pernah hidup di bis jangan deh. Jangan kalian pikirin kernet bis itu kerjanya enak. Jangan. Berat, berat banget. Apa? Jangan apa? Aku gak bis. Gak makan. Ada-ada. Bungkus kan? Ada-ada nih bis kan Rene? Oke, saya udah mandi. Oh, iya. Makanya kembali gue sebut sini. Betul, aku. Gak, aku orang. Ada-ada kantor tawa nih, pengen makan apa? Iki lo masih? Sampai mau apa? Hah? Makan dong, gak apa-apa. Mereka taunya cuma enaknya aja kali. Iya. Kan dulu gue pernah ditagi. Mas katanya kalau ada peluang kerja di Arianto mau ditawarin ke anak-anak Arianto Mania gitu kan. Ya kemarin gue bikin dong pengumuman. Nih mumpung lamaran kernet lagi tipis. Kalian udah pada jalan kan udah banyak. Kalian mau coba daftar apa enggak? Relingan dapat 20 orang. Ngelatih doang nyoba. Dapat 16 orang. 3 minggu yang 10 pamitan, mas maaf gak kuat saya mas pulang aja. Ya udahlah selesai lu. Jadi kalian kalau bukan orang bis-bisan gue saranin, pikir-pikir bu. Itu kerja di Arianto kernet hitungannya masih enak, gue kasih tahu lu. Masih enak, lu coba ngeret rela. Kampas kopling habis, suruh ganti sendiri di jalan lu dibawain kampasnya doang. Naik turunin persneleng sendiri di jalan. Dikira jadi bis, jadi kru bis kayak di vlognya Mas Wahid lah, iya. Gak kuatnya kenapa mas, mas baut roda itu berapa sih? 1, 2, 3, 4, 12 atau berapa itu? Nah, itu gak gampang bukanya. Ngampas, ganti kampas itu juga gak gampang bukanya. Butuh tenaga ekstra, butuh ketelatenan. Capek pasti kalian. Makanya kalau nggak biasa bukan orang-orang bisan, ya nggak bisa, nggak kuat pasti. Tahun ini absen dulu ya mas, nggak ikut ya sedih gua Nat kalau nggak ikut. Kok bisa BMC bisa ngepas gitu tanggal sama Famegate, ya nggak apa-apa, kita kan masih satu garis sama mereka. BMC sama yang ke-13 juga, karena perpecahannya anak-anak ORG sama Bismania Community dulu.com kan tahunnya sama kayak tahun berdirinya Arianto Mania. Makanya kemarin sekretariatnya ngubungin, minta tanggal 12-nya mau diminta sama mereka. Izin lah bahasa, ya kita kasih. Karena mereka kan skalanya global. Melindungi dan membawa visi-misi semua perusahaan transportasi dan komunitas bis di Indonesia. Jadi mereka ya tangan-tangan kita lah. Kok komen saya gak pernah dibaca mas? Ya karena mungkin aku pas lagi ngejelasin, jadi gak kebaca. Aku juga capek ngejomblo. Mas dari fans PO Raya, boleh mas. Boleh, dari mana aja? Emang harus jadi Arianto Mania buat ikut? Acara ini untuk umum. Arianto Mania ada member khusus gak mas? Kita lagi pembentukan legalitas, lagi proses pembentukan legalitas. Orang-orang BMC banyak yang jadi admin HR ya mas? Ya karena rata-rata pendiri mereka ya pendiri kita gitu. Makanya kalian jangan heran kalau oh nih Arianto Mania ini komunitas yang paling besar dan paling hidup. Paling besar dan paling hidup. Pak Haji dan Mas Rian selalu sehat. Amin amin makasih mas. Mas mau tanya pajak bus besar plat hitam. Waduh gak tahu. Dananya nominal. Rasa cukup ya, gue mau persiapan juga, mau ke Jogja, mau survei pantai Ngandongnya. Sama ntar kumpul sama rekan-rekan di Jogja juga kan, buat yang
mau apa panitia-panitia kita di sana, panitia-panitianya aja pengusaha-pengusaha bis Jogja gue. Ini komennya suka mati-matian ya. Tes. Mas untuk divisi Brebes ada enggak? Ada, ada. Brebesnya ikut divisi Hercules nanti, bisnya bis atasnya Hercules. Bisa, nanti ada, ada. Ini gua nge-live cuman buat ngasih tahu aja kalau Famegate kita maju dari tanggal 11-12 ke tanggal 4 dan puncak acara di Ngandong, Wonosari, Gunung Kidul tanggal 5 Maret 2022. Rapat dari abis subuh ini tadi sama admin-admin HM yang ngitung kalkulasi pengeluaran dan lain-lain. Ini kalau nggak disubsidi sama Pak Haji Arianto nggak bisa harga segitu. Disubsidi sama Bapak. Makanya perusahaan ini nyupport banget acara kalian. Jangan lupa vlognya Mas. Vlog apa? Vlog hari ketiga. Oh, day 3 seru boy. Seru. Ada anti gosipnya. Mas Tony Guroba sekarang bisnya kan lagi turun mesin. Lagi libur dia. Cirebon enggak, nanti ikut divisi Hercules. Ikut divisi Hercules aja lebih murah. Kalau kamu ikut yang dari Jakarta mahal nanti. Grogol harga dapat HR berapa ya? Ya enggak tahu. Mas, maaf saya kemarin training cuma seminggu, pulang ada kerjaan yang cocok buat. Oh, kamu salah satu dari 10 orang. Enggak apa-apa, Mas. Setiap orang itu berhak untuk menentukan langkah hidup mereka yang terbaik dan lebih bisa membuat sejahtera mereka. Jadi itu hak mereka. Gua support banget. Makanya kalau ada yang nanya, Mas kru HR ada 1-2 pindah, misalnya, satu orang pindah gitu. Ya itu tadi jawaban gue. Mereka berhak menentukan apa yang membuat mereka sejahtera dan bahagia untuk hidup mereka. Jadi tugas kita adalah mendoakan yang terbaik untuk mereka. Lampung jadi green bis Mas? Enggak, nanti aku sediapin bisnya di Merak buat yang Lampung. Karena kalau aku narik dari Lampung, nanti kasihan biaya kalian membengkak. Membengkak banget. Makanya mendingan kalian nanti berangkat dari Merak aja bareng-bareng. Soal si random atau bisa milih Mas, bisa milih, ngomong aja sama TL-nya nanti. Iya, itu 16, makanya gue tadi bilang 16 bis udah habis itu karena mereka udah DP, buta. Belum tahu harganya, DP aja udah 200 ribu, itu udah 16 bis Mas. Habis. Mas, aku Famegate ngajak siapa? Kan kamu ada aku. Kamu jangan ngajak cowok ya, ntar sakit hatiku ngeliatnya. Kamu sendirian aja, Cak. Kalau enggak sama aku ntar di sana.